Pok-pok dia apabila Nabi Ibrahim tanya, "Bapa dak sembah tak kong?" Qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka itu jawab katanya, "Tok nenek bako-bako pada zaman dulu tu dak buat lagu tu dah." Ini jadi kuaka-kuaka ataupun saka tok nenek hok dak sembah. Maka siapa ke anak cucu cicit cocok pun dak sembah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Idh qala liabihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanazallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'un أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Ayat 69-77 surah Syuara. Cerita dia panjang lagi. Nah, berarti tepat buka tasang dia. Alhamdulillah ayat 69 dalam surah Syuara ni, iaitu Allah Ta'ala cerita perihal Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Dalam setengah-setengah surah, Allah cerita hubungi dengan Nabi Ibrahim dengan bapaknya dan kaumnya. Sebab Allah sebut, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar. Ketika Nabi Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim sebut kecek dengan bapaknya nama Azar. Setengah-setengah pendapat ulama katanya bukan pok Ibrahim tapi pok sedara dia nama Azar. Siapa ni Azar? Tukar buat berhala, buat tokong. Ambil batu, mari pahak-pahak-pahak-pahak buat tokong. Lepas tu pergi jual. Nabi Ibrahim pun masa budak-budak dagu tulah juga diperintah ataupun disuruh supaya jual berhala. Tapi dengan Allah Ta'ala jaga seorang Nabi daripada syirik dan buat perkara-perkara yang tak baik, Nabi Ibrahim giduk jaja tokong dalam nak dalam kedai ni, giduk royak kepada orang ramai. Siapa retik nak beli tokong, hok tak ada pedah. Tokong hok tak ada makan, tak menyawa. Tuai sendiri pun nak tolong diri tak leh. Siapa retik nak beli? Pas siapa nak beli gitu. Giduk jaja hok pasal kok tak molek. Maka dalam sejarah banyak dalam Quran sendiri Allah Taala firman hubungnya dengan Nabi Ibrahim dengan bapaknya dan dengan kaumnya. Baliknya Nabi Ibrahim ni diuji dengan pesan-pesan kena duk bersua, kena duk belawai dengan kaum ni sehingga dilontar masuk di dalam api. Ini tersebut di dalam Suratul Anbiya yang puak-puak semua berada pada waktu tu. Nah, dia pasang bakang dengan Nabi Ibrahim yang seolah-olah katanya dia menetir hak puak-puak dia, bapak-bapak tok nenek dia dulu dia semua. Sebab tu puak-puak dia apabila Nabi Ibrahim tanya, "Bapa dia semua tak kong?" Qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka itu jawab katanya, tok nenek bako-bako pada zaman dulu tu duk buat lagu tu dah. Ini jadi kuaka-kuaka ataupun saka tok nenek hok duk sembah. Maka siapa ke anak cucu cicit cocok pun duk sembah. Tu Nabi Ibrahim bersua kena duk kecek banyak dengan kaum dia. Alhamdulillah. Dalam surah ni
Nah, ayat 99 Tuhan firman, dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim. Jadi di sini ada nota kaki 1215. Mulai ayat ini Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Ibrahim AS dan kaumnya yang juga bertujuan memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW supaya bertabah hati menghadapi golongan yang ingkar. Sebab Nabi pun kena duduk jual juga dengan kaum Quraisy pada waktu tu yang adanya tokong-tokong dalam umuh dan dikeliling Kaabah. Dalam Kaabah tu sendiri. Seperti mana saya biasa duk cerita kepada kita, Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim sampai mari belum pada zaman Jahiliyah. Kaabah ni adalah semata-mata Kaabah. Duk di tengah-tengah pada pasir, dikelilingi bukit-bukit. Supaya ngakoli Kaabah lah, Mekah ni. Tepat Engkathak dia panggil. Jadi duk tengah, keliling bukit. Orang yang mula-mula sekali ambil tokong mari letak di Kaabah namanya Amr bin Luhai. Orang ni lah mula-mula sekali. Sebab dia ni dianggap sebagai ketua orang Mekah dan orang yang berjuruh. Orang wai wang cai kepada dia. Apabila dia pergi ke negeri Syam, dia tengok orang ada semua tokong, semua. Bila dia nak kelik Mekah ni, dia minta seekor. Dia kata minta lah seekor. Nak pergi letak di Kaabah. Orang pun pergi ke dia. Dia pun bawa tokong, wallahualam lah. Besar mana, lagu mana, kita pun tak tahu. Tapi dalam sejarah, ayat macam tu. Dialah mula-mula pergi letak. Jadi orang pun nampak katanya, benar pelak pelak. Tak biasa tengok. Benar toko bentuk pasal supa-supa dengan orang yang dibuat daripada batu pergi letak di bucu Kaabah. Jadi orang nampak mula-mula Amr bin Luhai ni pergi letak, maka orang ramai pun pakat nak letak ti. Kawan pun nak letak ti. Supaya seolah-olah katanya nak ambil berkat dengan tokong dengan Kaabah saat ni, sapa gapo-gapo kepada Allah Taala. Sebab orang zaman jahiliyah tu dia masih kenal lagi Allah apabila dia berdoa kepada tokong dia tu, dia kosak dalam hati, minta supaya tokong tu tulus sapa kepada Allah. Kita pun tak tahu juga. Orang-orang kafir duduk sembah tokong tu tak? Belum pada dia nak sembah tu, dia duduk nek gapo dalam hati dia. Ini kena tanya dia. Tapi kita sanitan boleh katanya. Semua tiap-tiap orang apabila dia nak sembah tu, boleh jadi dia duduk gapo kecek dalam hati dia, minta lah, we benar dia duduk minta ni, we jadi luang ataupun samrit. Gapo hak dia ada wang pen, go tu, minta berjadilah belakang. Begitulah juga kita apabila kita berdoa, kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima doa kita. Dan apa yang kita duk azir, duk tak cita-cita, minta berjadilah belakang. Jadi, daripada kisah Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala firman di sini, mulalah satu dia panggil karakter. Sebelum daripada ni, iaitunya kisah Nabi Musa dengan kaumnya, dengan Fir'aun dan sebagainya, habis. Tesang dia iaitunya ketika Fir'aun mati di dalam laut. Masuk cerita baru ni, iz qala li abihi wa qaumih. Tatkala ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ni Nabi Ibrahim nak duk kecek lagu ni lah, kisah-kisah dia. Apa yang kamu sembah? Ma ta'budun? Ni soalan. Munduk semua gapo? Ha gitulah. Padahal Nabi Ibrahim dia tahu dah katanya duk semua tokong, tapi dia tanya ni untuk nak jadi adanya jawapan daripada kaum dia sendiri. Yin yang katanya duk buat ga ni. Supo dengan orang buat gapo-gapo dah. Dia tahu ru katanya duk buat ga tu. Tapi apabila ada orang tanya, munduk buat gapo ni? Bila dia jawab tu dia panggil gapo? Namnak, dia lebih kuat lagi. Dia duk buat serta dengan dia royak katanya dia duk buat ke ni. Ini dalam hukum agama dia, dia mipun pen yang jing. Orang kalau sekiranya dia kecek saja dia tak buat. Kadi dia ada dah. Lekat ada kadi. Apatah lagi. Kecek serta dengan buat. Faham eh? Ini kau lebih lagi namnak. Ada orang buat. Radap. Apa?
Wutia ni pun dalam bahasa Arab. Jatuh ugamu dengan sebab kecek dan perbuatan. Dia panggil al-qawliyah wal-fi'liyah. Al-qawliyah ni maknanya perkataan, sebut. Kena dah kadi tu. Jatuh kadang-kadang buat macam atau kecek macam tu, jatuh ugamu. Apatah lagi gi duduk buat, dia panggil santam di atas perkataan saat ni. Oh, hak tu kalau lebih teruk lagi. Anilah. Kaum Nabi Ibrahim menjawab serta ngepok dia sendiri. Mereka menjawab, kami menyembah berhala. Betul-betul lalu dah. Maka kerana memuliakan, kami tidak pernah meninggalkannya. Tengok. Mulia kepada tokong berhala banyak-banyak rubat. Tak setinggal siapa bila-bila. Nah, la ilaha illallah. Sebab tu kita apabila dengar pasal tokong-tokong berhala-berhala ni tak, kita kena berdoa. Supaya dengan Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucu aku semua daripada sembah berhala. Lepas tu bentuk-bentuk pasal berhala ni, ia pasal benda tokoh. Benda tokoh-tokoh ni kalau boleh kita jangan duduk letak dalam rumah kita. Kecuali hak ni ulama mari duduk bahas lah. Katanya kecuali tu ketah anak care. Patung apa pasal budak-budak duk main lah. Ya lepar je, dakak je, gapo hak tu. Kira tanya tak apalah, bagi main budak. Tapi benar hak pasal toko-toko tu kita jangan letak dalam rumah. Terutama sekali benar hak pasal cukup seko. Cukup seko, cukup sore kalau kita kecek muda-muda. Giduk letak atas mari ke tak situ, tak sini. Hak ni tak molek sama sekali. Sebab dia kira katanya benda itu benda ada roh. Walaupun dia tokoh, maka kita duduk letak dalam rumah. Setengah-setengah ulama katanya malaikat tak masuk di dalam rumah yang adanya gambar ataupun benda yang tokoh. Gambar-gambar pun wallahu alam. Sebab di zaman Nabi dulu dia tak ada lagi pasal pokok gambar. Nah, lukis-lukis wallahu alam, kita tak pandai juga nak sebut katanya yang dikehendaki itu pasal mana. Tapi banyak ulama yang fatwa dalam kitab-kitab, iaitu benda hak pasal ada bayar. Bila kita suluh benda tu, ya bayar, nampak bayar. Maknanya benda tokoh lah. Dan sebab tu kita kalau boleh gambar-gambar dah, kita tak usah ada dalam rumah kita. Taruh lah, taruh-taruh dalam mari, buh dalam album dan sebagainya. Tak usah duk tunjuk setengah-setengah orang minta maaf ni. Gambar hak nikah kau tak kelubung dulu tu. Duk ada lagi. Bila kita masuk duduk dalam rumah dia, tengok ni, tengok timur ni. Tak, masa dia hak muda-muda dulu tak kelubung. Pahlawan ni dia kelubung molek dah. Kadang-kadang dia buat haji dah, juruh dah zaman ni. Tapi gambar hak dulu-dulu tu duk ada lagi. Lepas tu duk tengok dalam kadang-kadang dalam bekah tu, gotu ke atas ni. Duk ada benar-benar pasal toko-toko tu. Ada rima, ada anjing. Ada pasal orang-orang yang minat, dia tak suka. Nah, dia suka saksom, gotu, gani, gotu. Ha ni, kita umuh orang Islam ni, kalau boleh, we jadi cuci daripada benar-benar pasal ni. Nah, jangan we ada. Kita nak sipai boleh, tapi sipai boh dalam mari pasal katuk-katuk. Lama-lama, rasa nak tengok sekali, buka. Nah, tu gambar tak cek, tak nyek, kita pun tak sadar ada lah. Pasal duk tok. Ya sungguh. Bila kita tengok gambar, kita rasa teringat ke dia. Tapi kalau boleh lagi ni, tak sahwi ada. Pasal gambar-gambar, orang pasal bernyawa, benda yang cukup, sekor dan sebagainya, duduk dalam rumah. Ini hasil daripada hak kaum Nabi Ibrahim sebut katanya, qalu na'budu asnaman. Kami duduk sembah, duduk sujud lah ni kepada tokong-tokong, berhala. Masya Allah. Nah, fanazallu laha akifin. Maka sentiasa, nah, kami tidak pernah meninggalnya. Akifin, i'tikaf tu dah. Akafa. Iaitunya, kalau dia terjemuh bahasa mudah-mudah, maknanya sengup, ning. Gi duduk di depan tokong, duduk dia. Padahal diingat cintanakan, go tu, go ni, go tu. Tu dia panggil akafa. Sebab tu orang i'tikaf tu, dia tak ada. Pasal yoye, 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 banyak. Orang i'tikaf, orang duduk pasal nak sanggup ning huacai dia. Nak setik panjang dia, nak ngak ro'e, nak ngasmaye, nak ngabdo'o, nak apa.
Bukan iktikaf pasal yo. Apa ni, makan mama tak berhenti-berhenti. Malam-malam misal saja tu. Nak makan, makan gig lah. Tapi kak, Masya Allah banyak. Cerita tu, cerita ni, gotu-goni. Ha ni, tak malam. Ambil daripada akafasa ni. Sebab, orang-orang pada zaman Nabi Ibrahim, dia apa sebut? Fanazallu laha akifin. Kami semua ni berasa nak jadi tenik jiwa apabila boleh duduk depan tokong. Saya biasa tengok berita di Nepal. Perhati Nepal ni. Orang tu sore, Masya Allah. Dia biasa, dia sujud kepada tokong ni. Siapa ke kaki tempat dia duduk tu. Tempat dia jijak dia. Situ tu lah. Daripada dia wairun siapa tua. Gelong kaki. Sebab dia jijak atas. Atas papel. Atas kayu. Lepas tu, dia biasa sujud. Beruh. Bangun. Beruh. Tangi dia ni, Masya Allah. Tempat dia luruk. Papel ni. Jadi hauf. Nak kau pergi pukul situ tengok ni. Orang yang semua tokong seko ni daripada wairun siapa ketua hebat. Tua tak kok. Kena duduk geri. Bangun. Geri. Bangun. Hari-hari dia sujud kepada tokong. La ilaha illallah. Ha ni nak ayat katanya. Dia berasa katanya kena benda yang dia buat. Lepas tu apabila siapa di akhirat sikit lagi. Bukan siapa akhirat sangat. Lepas pada mati. Kena seksa. Seksa. Lepas tu apatah lagi orang kafir semua ni. Nak mati, Masya Allah. Malaikat mari cabut nyawa ni. Bruf. Ha, cuba kita gambar bruf lagu mana. Orang yang mukmin, orang yang beriman tu yang cabut kokok. Itu malaikat cabut kokok nyawa. Rahmat kepada orang mukmin cabut kokok. Walaupun orang tu mati. Belagoh kereta, kena berdeh ataupun mati kat tanhan. Tapi hakikatnya sebenar cabut koko nyawa daripada tubuh badan dia, daripada halkom dia. Tapi orang-orang kafir, Masya Allah, dengan dia duduk semoh gotu semoh kan ni, dia berasa katanya dia kena. Insya Allah, kita sambung semula ayat ni sebab masa sapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.